Malam ini kita berada di Museum Kars di Prajimantoro, Kabupaten Wonogiri. Kami membawa misi wisata budaya, wayang wisata istimewa dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi dan kerjasama antara Kulon Progo dengan Wonogiri dan tentu untuk menghibur masyarakat dan memeriahkan acara yang bertajuk Festival Geopark yang diselenggarakan selama 5 hari di tempat ini. Dan alhamdulillah malam hari ini yang hadir banyak, bisa menghibur masyarakat dan tentu kami bisa menitipkan pesan-pesan tentang pariwisata di Kulon Progo. Dan kegiatan ini didukung oleh anggaran Dana Keistimewaan tahun 2023. Luar biasa, apresiasi saya sangat luar biasa karena semangat dari para seniman, saya juga merasakan karena saya juga seniman, mereka sangat luar biasa. Wayang wisata istimewa, luar biasa sekali, masyarakat Prajimantoro terhibur dan juga semoga warga masyarakat Prajimantoro khususnya bisa membangun tempat wisata yang sudah di rencanakan, semoga rame dan menjadi satu apa ya, tempat wisata yang favorit untuk masyarakat Wonogiri, khususnya Prajimantoro. Sukses selalu.